Ribuan bungkus rokok tanpa cukai diamankan petugas dari dua distributor di dua desa di Kecamatan Klut Timur, Kabupaten Aceh Selatan, Senin kemarin. Akibat penyelundupan rokok ilegal ini, kerugian negara diperkirakan mencapai Rp690 juta. Rokok ilegal tersebut dipasok dari luar daerah Aceh tanpa melalui pita cukai dan dijual di pasar bebas. Rokok ini dijual kepada masyarakat dengan harga murah sehingga laris manis. Penangkapan rokok ilegal ini berawal dari penggeledahan di sebuah distributor dengan tersangka berinisial RY asal Desa Pasar, Kecamatan Tapak Tuan, dan tersangka berinisial H asal Desa Durian Kawan, Kecamatan Klut Timur, Kabupaten Aceh Selatan. Dari tersangka H diamankan rokok ilegal dengan merek Lufman berwarna silver dan merah, menyimpan 600 bungkus rokok ilegal yang disimpan dan dijual. Sedangkan inisial RY mengantongi 504 bungkus dan kedua pelaku dikenakan pasal yang berbeda. Namun dari keduanya telah merugikan negara sebesar Rp690 juta. Kapolres Aceh Selatan AKBP Dedi Satsono menjelaskan tersangka selaku distributor Aceh Selatan menyimpan berbagai merek dengan total keseluruhan sebanyak 90 ribu atau 1.887.200 batang rokok. Kita mendapatkan di dalam gudang tersebut beberapa kotak atau beberapa bal rokok berbagai merek. Total keseluruhannya itu kita temukan 9.504 slop. Sementara itu, Kepala Kantor Bea dan Cukai Melabuh Akbar Harfianto mengatakan tersangka H dikenakan pasal 199 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Kedua tersangka juga masih dikenakan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen serta tentang cukai. Pelaku terancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp500 juta. Dari analisis atau penelitian awal kami, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, potensi kerugian negaranya yang berarti adalah rokok-rokok ini seharusnya membayar pajak berupa cukai ke negara itu adalah sekitar 490 juta potensi kerugian negara. Namun karena rokok ini tidak melunasi cukainya, tidak melakukan pelekatan pita cukai, nilai sebesar itulah yang kemudian muncul menjadi potensi kerugian negara. Mimi Saputra melaporkan dari Kabupaten Aceh Selatan.